Samping kita ingin terus membangun silaturahim, membangun kebersamaan, menunjukkan cinta kasih di antara kita, mudah-mudahan juga bisa mengurangi beban yang dihadapi akibat pandemi. Oleh karena itu, atas nama keluarga besar KPA Kabupaten Subang dan seluruh komunitas Koda yang ada di Kabupaten Subang mengucapkan terima kasih banyak. Bantuan sembako yang disampaikan termasuk dampak dari mujizat